Kata dia, suatu cetera cerita, yakni satu cerita. Ha, jadi mengaji cerita lah ada ni. Ha, itu dia cerita. Bermula sembahyang, orang yang tiada menerima oleh Allah itu 10 perkara. Ah, tah nakok molek dah. Jadi tah nakok molek ni 10 perkara. Mana 10 golongan daripada manusia Allah tidak terima ibadah solat dia. Ha, ni patut kita ambil tahulah. Sebabnya kita dak buat-buat ni, ia tak ada siapa dak royak kata hak ni diterima. Yang kita buat hak ni tidak terima. Cengok. Tak ada siapa royak mari dak. Surat eh. Kalau duit api mari semua. Ha, bulan ni habis sekian. Duit hak ai sekian. Tapi semayin ni tak ada royak, tak ada lahtar resik mari, tak ada baisik. Katanya, hak mau buat hari ni, hak terimanya sekian. Yang tak terimanya sekian. Itu dia, tak ada royak. Ah, tu dia lah. Bila tak ada lagu tu lah, kita kena ambil panduman. Daripada manakah katanya, diterima ke tidak diterima oleh Allah. Berasa serabut tak cengah ni buku semaya tak diterima ni. Ya kalau semaya tak diterima, hak lain pakai tak ada kena kecek dah. Ya humidak sini, ya humidak di semaya. Kalau semaya tu baik, ha, tak apa, hak lagi tu tak apa. Kalau tak diterima semaya, hak lain tak sah niat. Itu cara nak cakap balaroh kitanya. Tak usah niat lah kalau hak lain. Gak. Kalau Allah tolak semaya sebutin, hak lain tak usah niat. Poso lah nyawana pun. Sedekah lah nyawana pun. Ha, itu dia. Buatlah haji berapa kali pun kalau Tuhan. Kalau tak semaya, tak diterimakan amal lehak lagi-lagi. Dia terima tersuku, sah tersuku. Apa orang dia tanya kata buat haji dengan duit reba. Buat haji dengan duit loteri boleh tak cengah? Sah tak haji? Kita kena loteri 500 ribu. Jadi pusing gi, pusing mai wak khairat hati-hati ha. Khairat kan kita gi haji ha. Kalau loteri dia main dia gapo tu mana orang dia kecek pula gi haji eh. Cari tak sah. Itu dia. Pergi haji dengan duit. Duit pun duit loteri ya. Boleh 400 ribu. Lepas tu nak soalnya haji tu sah ke tak? Nak jawab ke mana? Cengok kalau orang tanya lagu tu eh. Kalau orang tanya, tak tanya tak ada apa. Nak jawab kata sah ke tak haji tu? Ha, kalau sekiranya cengok pergi ke bukit dia buah sama taruh tau. Lah nak cengok-cengok dia mengaji eh. Malai-malai rabu eh. Kalau kita pergi buat haji dengan duit loteri lah, mana boleh ke tak? Cuba terancengah jawab, lolok-lolok ya. Belah tak kena pun kita betul. Boleh, eh? Cukup, eh? Cukup rukun dia sah. Gitu. Mana kata tak ada kiau dengan duit harih-harih dah. Walau harih-harih pun tak ada kiau asalkan cukup rukun sah. Gitu. Gana cengah jawab kena lah ni. Dia biasa ada dengar dah dia pun. Jawabnya dia tak ada kiau dah dengan duit harih-harih. Dia kita sampai ke sana. Boleh kerja rukun berapa? Wajib haji berapa? Rukun berapa? Sah. Umrah macam itu juga. Sah. Jadi masalahnya terima ke tidak terima. Ha, situ masalahnya. Ha, itu dia.
Tak ada kena pergi kebak haji semaya. Kau tengok kan, curi. Air, ambil orang. Gitu. Semaya rapah rumah orang. Naik kita semaya suhu atas rumah orang. Rumah orang bujik katalah. Tua tak guna. Naik, rokok naik dia perak. Semaya pak dekat suhu. Sunat lagi tu. Soh dah. Ay, tak ada kira dengan tepat. Curi-curi. Hari suku tepat tu. Air, yang ambil orang rapah. Soh. Apa soh? Soh lah semaya tu. Itu dia. Oh, kalau gitu boleh lah rapah rumah orang. Gitu. Tak ada royak tu. Tak ada royak kata boleh rapah rumah orang. Boleh curi air orang. Tak, tak ada royak gitu. Royak kata soh. Semaya tu soh. Apa dimaksud dengan soh? Mana lepas tutup teh. Mana tak ada kena semaya semula dah lah. Itu mana kata soh semayanya. Kalau tak sah, ia kena semaya semula. Lepas ni tak dah. Tak ada kena semaya semula. Tak ada kena pergi haji semula. Lepas lah. Tapi tu saya tak terima. Haa, itu masalahnya. Lepas kita mesti dengar lah. Tak terima. Kata dia buat lekak dahi-dahi. Haa, letih juga puasa baru ni ke cengah dia. Rasa, oh lah. Haa, tengok pukul 4, setengah pukul 5 tu orang tegur lah nak muluk. Tak rak. Lapalah, dahgolah. Haa, tu dia. Haa, letih juga poso-poso ni pun. Lepas tu saya tak terima pula juga. Dua kali letih. Haa, tu dia dia. Tapi tak ada siapa berita kata, hei, terima dah poso cengah tahun ni. Hak tak terima 2 hari lah. Hak terima 27 misalnya. Tak ada royak lagu tu. Cengah orang lain pun serupa ya. Cuma dia agak gitu lah. Agak-agak tu saya terima eh. Terima eh. Gitu ya cengah ni duduk-duduk ni. Jadi ya deh. Mudah-mudah eh. Diterimakan oleh Allah. Tu yang kita harap dia panggil sengka baik. Dengan Allah. Semoga diterima oleh Allah. Cengah deh. Tak terima juga. Ikut dia nak buat kanan. Semula pula. Jadi ya deh. Cengah puasa dah ke ni. Puasa ni dah ke. Cukup oleh ni hari. Ke tak cukup ni. Cukup deh. Orang puasa ni harap-harap pe mudah-mudah eh Ramadan tu hai terima. Ya ukur ada juga terima dengan tak terima ni. Kalau lepas pada puasa Ramadan malah malah sungguh tengok. Allah, demo royak suruh puasa ni tu puasa nak murid. Tak muhnya puasa ni tu. Orang tu siang sikit puasa Ramadan dia tu. Gano tak muh gitulah lu. Dia pun orang cah-cah bateri orang berapa hari itu terjadi orang cah bateri sekali ya. Hanya hari juga dah. Ni gak sebulan tak ambuh dah esok ke raya hari ni esok tak ambuh dah ni hari. Tu dia ni ni hari berasa lapar esok membuka ada juga orang puasa sekerat. Ada orang hari rumah raya puasa ni lah. Dia kata puasa pagi tadi. Pah. Oh, buka lah apa. Ya tengok ni royak gamuk ya royak. Dah lagi ni, orang mari rumah tu kita kena tanya moga nak akil aitel. Lepas tu itu maaf ni puasa. Puasa tadi ya dah, tadi. Lepas tu pemari siapa rumah pukul 1 ni, buka sana ya tahu asal apa. Buka. Jadi kalau buka royak kata buka. Kita tak ada royak kata puasa demo tu saya tak terima tak ada royak. Royak lagu tu siap pernah kita. Tak ada royak lagu tu. Kata kalau bukan lebuan tak puasa kita nak akak aitel pula. Gitu cengok. Jadi nak royak kata power tu penting juga tu. Power Ramadan je heret geruk gi. Tak ada apa. Ni kena 10 tak apa lagi dia gini. Di kampung kita di Bukit Jerat ni biasa cek tak sejati? Banyak puasa ke banyak dak? Ni puasa ni. Banyak dak. Itu rebewak ni. Tapi puasa tak ada. Banyak dak. Itu dia. Hak tua puasa. Hak muda. Jadi banyak hak tua. Ya tua dia nak pergi dah katik-katik pun. Gitu banyak tak puasa dah. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada salah apa. Betul tak ada puasa tu. Cuma ulama je dek kira. Katakan lu lah orang tu gagah puasa ni. Alamat kata Ramadan gagah dia. Dia panggil gapanya?
dia panggil dia apa? Okat Tuhan Timur tu sum, dia tak gitu. Ha, tu je. Kalau mari lembek betul puasa ni tu, ha, bimbang sikit siang puasa kita. Sebab apa dia tak ada power tu. Gano ni heret tak boleh. Eh, tu wes mai eh. Ada hubung kait tu. Cengoh tu ada hubung kait dengan puasa Hot Ramadan. Pas tengok lah ni, hari ni boleh lagi nak puasa ni. Sebab Syawal tak ada lagi ni. Pas kalau dia pergi cara suruh puasa ni, masa nak nyakuk dah ni. Entah bagai demo lah kita. Dia ada kaca kan ni, hak buruk. Hak tak ada buruk, lama-lama pala. Ha, dia tengok tu pula. Berzikir lama-lama, subhanallah. Tak ada kena buruk ni. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pala lama-lama, tak ada kena ada buruk. Dia kaca hak kena buruk pula dah. Ah, kena juga dia cengoh eh. Jadi Sarut kata tak puasa juga dia ni. Ha, sabit tu kalau orang ada puasa dah ni puasa we habis. Puasalah we habis ni hari Syawal. Sebab puasa ni ulama kata boleh dengan cara mutafarriqah. Apa mutafarriqah? Bercerai. Dua awal, dua tengah, dua hujung. Ni hala ke tengah dah ni. Ha, tu dia. Dua tengah dia panggil ni dah. Puasa lah. Cengah tak apa ya puasa dah. Orang yang tak ada puasa lagi tu boleh puasa. Tapi dia buat kerja besar gitu. Nama Siti awak boleh buat puasa tu dah. Pergi masuk ke datem. Puan ni tak agak saja ni. Jadi buat email-email. Masa email moh lah. Kau pun kecep syarah dia sedaknya. Dia buat dak. Tu dia ni. Gana weh. Dalam buku puasa ni lah. Dia bunyi syarah hari tu gak ogan gan gan. Piye puasa dah? Alergi pun dia alergi. Hak boleh gi aku yang boleh gi. Tu bih. Utuh bih tengok tu. Tak leh nak puasa senyap-senyap ya jangan buat syarah besar gitu. Tu dia ni. Pasal buku baca Quran apa juga. Kita boleh baca Quran di bulan Ramadan nyok anu. Bulan ni boleh nyok tu. Dak juga nampak cengah ni. Jadi dia ada. Allah. Bis kat tu. Tu dia. Kena beringat juga. 10 bahasa, 10 bahasa. Mana weh? Tanda molek cengah weh. 10 bahasa ni Allah tak terima. Apa semaya dia? Masya-Allah. Mana-mana-mana. 10. 1. Sembahyang tiada berjamaah. Sudah. Kalau tengok pada zuhir orang semaya sore siap. Kalau turut dalam kitab ni lah royak ni. Mana kalau semaya sore siap. Kena jemaah walaupun dua orang. Kalau ada isteri suami jemaah. Jemaah selalu dua orang tu. Tapi syarat tu lelaki lah tak imej tengok. Nama Hawa kata kita tak pandai dia pandai pakai mu jauh. Tak boleh. Hajar pun molek juga. Ambo pandai pada lima eh. Dia tak imej hajar pun. Jadi hajar pun. Tak sahbih dua orang tu. Mana tak boleh. Tak jemaah. Tapi orang ni ada khilaf lah ni. Kalau mengikut setengah mazhab dia. Sebab syarat bagi nak sah. Serupa dengan jemaah juga. Mana gitu. Tapi mazhab kita Syafi'i ni tak ada. Tak jemaah pun sah. Tapi royak lagu ni ya tak salah. Sebab ada kaum yang mengatakan. Bila tak jemaah tak sah. Itu bina di atas kaum yang mengatakan. Syarat bagi nak sah jemaah. Kalau tak jemaah tak sah. Supaya jemaah. Kalau tak jemaah tak sah. Kena jemaah walaupun 10 hari, 12 hari. Atas kata 10, 12 hari boleh. Kena jemaah. Tak jemaah tak sah. Sahabat tu syarat kena niat jemaah le takbir tu. Allahu Akbar. Aku semaya. Fardu jemaah. Dua rakaat makmum. Kena boh le takbir. Itu dia. Adapun kalau kita niat semaya zuhur. Luar takbir tak apa. Allahu Akbar baru niat jemaah. Tak apa lagi. Tapi kalau jemaah syarat bagi nak sah. Bila syarat bagi nak sah kena niat dan le takbir tu. Makmum. Aku semaya pada jemaah dua rakaat makmum. Aku semaya pada jemaah dua rakaat makmum. Kena bubuh dalam takbir tengok.
Kalau kita buat luar tak sah, sebab ada syarat nak sah. Ha, dah lihat Allah belum akbat. Niat saja. Ha, walaupun perempuan pun kena niat juga kalau dia semaya jemaat lah. Ha, tapi jari-jari perempuan semaya jemaat, hak banyak tak semaya jemaat. Tak apalah, tak ada wajib pun di atas dia nak tubik, boleh tak sih, tak apa. Bahkan dia nak tubik kena minta izin di suami dia. Habis ha, nak pergi kata jemaat. Dia semaya di rumah lama jauh. Dahlah, ha, kita dekat hidup ni ya nak semayanya. Ya pandai juga dia pun. Ha, duduk semaya di rumah tu semaya lama dah. Di rumah tu nak minta pergi jemaat gati. Lah ana, wirda ayahmu. Ha, pergi. Ha, dia pergi nak pergi dengan mu. Lah nak kena guna pergi sorang. Pergi, wak, colik pergi tak apa. Ha, tu dia dia. Boleh, sini ada tak? Tak ada macam mana. Ada. Hmm, kalau ada apa boleh. Ha, makna haruh ya. Orang okay, perempuan haruh semaya jemaat. Tapi luput juga dah dia weh. Kalau dia semaya jemaat tak ada kena semaya zuhur. Ha, lepas dia. Tapi gitu, tak ada banyak orang sekali. Tak ada banyak orang hak hak semaya hang apa dia panggil jemaah. Jemaat perempuan tu. Kebanyakan tak semaya. Dia banyak ke tak semaya. Tak apalah ha. Tak apa cerita dia, tak jemaah. Satu, kalau mengikut kau ni berat cerita ni. Orang tak jemaah, tak sah. Berat ha. Tapi kena tanggung ni. Atas kau yang mengatakan syarat bagi sah. Syarat bagi nak sah. Nak sah kena jemaah. Tak jemaah, tak sah. Kau tu lah tu. Jadi ya. Tapi tak sah turut ha. Kau ni cerita berat. Tak jemaah, tak sah. Berat ha. Jadi ya. So, orang satu hal tak terima. Yang kedua, semaya orang yang tak mengeluarkan zakat harta. Orang tak keluar zakat. Semaya dia Allah tak terima. Sebab apa? Sebabnya Tuhan susun dua. Aqimus solata wa atuz zakat. Ayat dulu. Dirikan olehmu akan sembahyang dan hati dan beri olehmu akan zakat. Ah saja juga cengah. Jadi ada. Dia orang ada tanya kita banyak ke hak tak siapa ni sok. Hak siapa ada senyap tak niranya. Orang tanya kemarin 100,000 ada tanya. 110,000 kena keluarnya mana dia tanya hak tak siapa. Hak 2 juta senya. Tak mana hak 2 juta. Tak ada tanya weh. Hak tu. Ada tanyanya. Mbak ni ada duit 90 ribu. Bapa kena keluar nyok mana? Keluar apa habis lalu? Hai? Kita kelola. Habis. Dah tak ada kena keluar. Muka tak ada siapa. 90 ribu je. Hak tu ada tanya. Hak 2 juta, 3 juta. Dia menyelan mana? Dia. Kalau buat tu tanya siap getah kata. Saya ada 2 juta zakat. Ha 1 juta 25 ribu, 2 juta 50. 4 juta 100. 8 juta 200. Tu zakat dia. Tak tanya orang tu. Ha tanya getah. Ha dia ni. Ha tengok kemarin, kemarin dulu, mai dulu ni. Hari-hari dia tanya zakat tapi hak tak siapa tu. Tu dia ni nak keluar lah dia tak siapa. Hak siapa senyap. Tak boleh, tak boleh. Hak siapa kena tanya dia pihak siapa-siapa tu. Nak anu kena keluar. Tu dia. Lepas tu ada lagu ni banyak cengah. Hak duk demo. Ha banyak babo. Oh, duk demo 1 juta lebih duk demo. Ya ya lik kerah duk demo. Hak duk dia tak ada royal. Lepas tu nak tanya zakat-zakat lah. Anak duduk demo. Ya pandai, ya letak gitu kan. Hak duduk demo, duduk demo. Lepas kena keluar nyok mana? Hak duduk demo. Kena keluar senyok hak duduk demo tu. Lepas kalau 1,25,000. Kita pun. Lepas nak ambil dana. Pulak dah. Lepas nak ambil dana. Nanti tuan ni bayar. Baru wajib ni. Hak gitu. Kamu kena ambil hak lain. Boleh dia dia tu. Nanti tuan bayar nung. Baru kita ambil hot nung lah. Muka sakut dengan hot nung. Lepas tuan tak bayar.
Orang buta tak bayar sejuta. Dan dia bayar pok kita biar nak keluar zakat. Ha gitu mak ke kena ambil hak lain atau siap aja tu. Oh. Oh taknya sesak sebab keluar zakat tu. Tak sesak cerak ni. Tak ada orang sesak dengan sebab keluar zakat. Tak ada tah dunia orang sesak dengan sebab sedekah tak ada. Mai mila tamra. Orang sedekah orang pun orang sesak dengan sebab sedekah. Ada. Pergi carilah kitab mana ayat kata sesak. Hak hak tu heroyak sungguh syaitan kata. Jangan bui, kau bui sesak. Ha tu syaitan. Tu dia. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Syaitan janji kalau mu bui sesak, tu syaitan. Ha tu dia. Wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah ampun janji nak ampun bagi orang keluar zakat. Tengok ni, orang tak keluar zakat, orang tak semaya, zakat tu hak tak timu. Semaya orang tak keluar zakat pun tu hak tak timu. Ah sudah tengok. Ah kenapa kak keluar? Keluar selalu malam ni. Siapa hendak dengar dah di rumah tu, cek molek weh, keluar selalu, keluar selalu. Ha carilah weh orang. Pas nak keluar zakat pun kena pilih orang juga dah kan tengok. Nama ikut temu tak leh. Ha jadi ya. Ha, dia mahu ni, aku beranak dengan dia, mak tu royak. Mak kita royak kata, ingatlah, muh itu, nuh, tu bidan tu. Tok mak tu, beranak dengan dia, mak beranak dengan dia. Ha, kita pun awak kata beranak dengan tok mak juga, zakat we tok mak. We tu bidan. Ha, kalau tu bidan pun, ya kau dulu, getah dia titik lagi tu bidan pun. Ha, tak boleh. Alih lagi kena we cerak molek nak we ke siapa? Fakir, miskin. Tu dia dia. Tu dia dia. Lepas tu gapo lagi siuti? Orang lekat hutan. Dia orang lekat hutan. Muallah. Ha gapo lagi? Gharim kat hutan muallah. Orang ibnu sabil, orang musafir, orang sabilillah. Ha lepas tu dia boleh makannya orang amil. Orang mengutip zakat. Ha, boleh makan sekadar upah dia. Tu je lah apa bahasa tu je bolehnya. Tak kira hal lain tak boleh. Ha, orang mengatik tak boleh. Mengatik dalam sejid. Mengatik siapa cerah. Sebulan dia mengatik. Tak ada orang kepo lah. Ha, sesoknya dia sebab dia mengatik. Boleh makan zakat tak? Sesok dengan sebab mengatik. Dengan sebab dia berzikir. Tengok. Sesok. Boleh makan zakat tak? Tak boleh. Sebab ke apa? Sebab mengatik ni utuk diri. Lain pada tu pakai lah. Yang mengaji utuk ramah. Untuk nak sebar ilmu, nak mengajar orang tak pandai ni lain. Adapun sekadar dia mengatik sore tu utuk peribadi. Hak tu syarat tak izin. Walau dia pakai pun, nak bui zakat tak boleh ke dia. Ha, nampak cengah dia. Dia tu subhanallah. Ya dia sore ya. Orang nak tupai tak boleh je. Ada pun orang yang mengaji di pondok ni untuk apa? Untuk dia ke untuk ramah? Ha, ya untuk ramah. Lebih lagi kita bui hak nampak kata budak ni nampak ada jalan. Ni, hak nama si Abdullah ni dia nampak ada jalan. Nampak orang panggil burung, kalau burung ke. Ada apa dia panggil si tibu titik. Dia panggil ada apa? Ada jalan, ada air dia ada kan, kerekung. Ha, dia berkata ni. Hak ni terletak ratus pun juta ni. Tak juta pun ratus ni. Kita pergi cek budak ni. Budak nampak mengaji sungguh dia. Eh, tak ada padu sungguh ke kerja. Semayang-mayang tak pergi tak ke ugi menyapa. Paya azan nak buka pondok. Ah, tu sedap benar. Tu kalau pergi zakat ke budak tu nenon. Sebab ke apa? Dia untuk agama. Untuk nak nak bela ramai masyarakat. Haa, tu dia dia. Nampak-nampak jengah tu. Haa, kalau orang-orang yang lagu tu pergi minta anak kita... lah nak jangan hawi free dah. Ha, jangan ada godel janganlah. Dia tak ada dah. Ha, dia tak ada dah. Kena sokonglah dia. Ha dah. Kita sebagai ibu bapa ni bantulah dia. Ha ambil tak ada apa tu email 200. 200,000. Ha tu dia. Lek perempuan tu kena wing dia. Ada tak sengah kat ni? Tak ada. Payah boleh tupai. Dia ambil dah 200 ribu lah. Tak dapat tu imam. Ambil ke lah 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 200 ribu tu. Ilmu lah ni bukan 200 ribu. Itu dia ni.
Bukan 200 ribu. Dalilnya mana 200 ribu, bukan 200 ribu. Mek dia mati tak riba dia. Mek mana tu tua dia adalah. Mati tak riba boleh mengucap dua kalimah syahadah. Pihak hajat lah. Ah, jadi apalah tu mau harganya tu kan? Ay, bukan harga 200 ribu. 200 juta tak ada lagi. Wih sajalah dia, dekah dia, heboh dia 200 ribu. Ambil hak tu buat belanja. Haa, tu dia. Lepas tu boleh ke anak kita juga tu. Haa, buat belanja boleh ke anak kita. Haa, anak kita pun tak ada anak, bela ho. Heboh kelip, labor. Haa, tu dia ni. Tapi royak saja yang pergi buat tak buah. Haa, dia kira habis siapa ke. Tu dia lah. Tapi kalau hak lekat hutang kena bayar je noh lekat hutang belanja eh. Ha, banyak bulan puasa, banyak orang mari duk dakwa kata tok laki tak ada bayar ha belanja. Bayar tak habis. Kita duk puasa. Pada demo gede kira ha belanja bini demo. Oh Allah serabut. Tapi tak ada royak kata serabut. Mana kata kita duk puasa, demo duk balah ha buku belanja tak habis bulan puasa. Dia deh. Dah gitu tengok. Ha, ingat nah, dua dah dua. Ya 10 sana. Oh masya-Allah. Orang tak keluar zakat. Semaya orang tidak mengeluar zakat. Orang ni semaya tu tak terima. Sebab itu kena klik keluar selalu. Dia ada zakat waktu bit selalu. Lah ni yang mudah ya orang boleh lah ni dah. Ha, niat-niat orang mari boleh. Ha, mudah-mudah tak ada kena pergi COVID-COVID ni. Tu dia. Baik, gapo lagi? Yang ketiga, semaya orang yang berbuat zina. Orang berzina, semaya tu hak tak terima juga. Ha, siap juga. Pasal orang berzina lah ana weh. Berzina ni berzina parak. Ya berzina ni banyak, berzina parak. Pastu berzina anggota lain, mata, telinga, kaki, tangan, lidah, zina parak. Zina yang mewajibkan had, dia panggil. Zina parak lah. Tuhan tak terima juga semaya dia. Malaikat dia taubat, menyesal dengan Allah Ta'ala, menyesal sungguh, tak sedah. Taubat dah, tak sedah, pergi ke Mekah, kelip mari, tak muh dah. Ha? Tak apa. Ha, itu mudah diterimakan oleh Allah Ta'ala pula orang yang berzina. Sampai itu budak-budak bila hari buka mulut tu kena baca kata cengah, inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali. Siuti belajar tak apa Siuti. Di kampung kita di Bukit Jerat ni Siuti cakap. Kalau tak email tak ada, Siuti jadi wrong dia. Mana orang apa orang nak baca nak buka mulut ke apa baca tu. Baca inna 7 kali. Dia mulai dia lepas beranak selalu. Lepas beranak selalu. Tubik kuah selalu inna anzalna selalu. Mula-mula kita mengucap dulu la ilaha illallah. Masuk kelimah dulu. Muhammadur Rasulullah. Lepas tu baca inna 7 kali. Ha, buat apa tu? Vaksin nak pocok supaya takut zina. Selamat daripada zina budak ni, budak. Belagi budak lon ni. Oh, tak serupa cengoh. Dah. Ha, Allah je raham tu. Ha, mati dah lah. Tak ayah tu. Dia mati umur 110. Dia kata dia ni umur 28 tu. Duk main kubai cokok ya. Ngam tino eh. Lek perempuan pun 28. Lek dia 28 dia main lubang cokok. Kain sakut bau. Seluar dalam tak ada pakai ada. Kalau budak lah ni je ti. Kalau buat main cokok kita siap ham nyokok sungguh. Dia tak supa rung ni. Rung dulu tak supa dengan rung lah ni. Oh lah ni pandai. Pandai pada pok lagi. Ha, budak lah ni dia. Oh gitu ayah. Gitu. Tapi dia masuk jawi umur 28 tu. Dia masuk jawi umur 28. Lah ni 89 tahun masuk jawi. 89 10 masuk jawi. Tak ayah tu 28.
Pak kalau masuk Jawi umur 28 itu mudilah nak tak sedih. Kejuk wah. Ah, terkejut juga tu mudin. Pokrak lepas tah. 28 ada. 3 bulan. 3 bulan tu aduh. Sakit yang tersakit. Dak nak wei baru 3 bulan. Ho serius ngai dah royak. Pakai titik ai tu, ai pun ai suwe, titik tak soyo. Titik tak soyo baluk eh. Learning 7 hari main bola. Budak lah ni. Dia 3 bulan. Duk, tak habis lagi 3 bulan. Tak sial lagi. Haa, damai dulu dah. Tak serupa. Tak serupa. Haa, Masya Allah. Tak serupa weh. Tuhai ubah. Tuhai ubah. Tak sama dengan orang-orang dulu baik. Kemudian kata dia lagi. 2-3 orang dah. Yang keempat. Semaya orang makan riba. Tak terima juga. Orang makan riba. Riba ni orang makan hak lebih daripada modal. Mana cengah nak minta pakai duit leh 2,000 eh. Cengah duit banyak je. Tu apa cengah mati tak dapat pergi kali kena ambil 3,000. Tapi dia sakut sikit, dia sakut. Dalam kira tengok situlah cengah kata. Kira tengok situlah. 300 tu dah kira lagu mana cengok dia habis rupa orang ramai-ramai orang ramai-ramai dia ambil lagu mana hantar lagu mana lepas tu rupa tu royak molek cengok dia tak ada pun lah royak lagu tu mana orang lain buat lagu tu pada demo pun lagu tu kalau 200,000 kalau hantar esok 205,000 lah dia tak ada pun 5,000 6,000 7,000 pun tak apalah asal we ada orang kata tak ada kering sangat. Tak apalah. Lek kita pun tak apalah. Palana cengah. Tak apalah. 7, 5 lah. Asal we ada orang kata. Kering sangat. Kalau taruh pun taruh. Duk saja je. 200 ribu tu. Tu riba. Hak lebih pada tuntun kita tu. Tu reba tu. Oh. Dia tepuk tangan sebelah tak dah jadi. Dia kena keluar sahaja lah. Orang beri, orang ambil tu. Tak apalah kalau kita tak apalah 7 redo tak apalah cengah kata tak apalah nak cengah kalau 5 lah nak tak apalah 5 ke 5 lah tak apalah kita juga kita pun 7 dia kata ke 7 5 tak apa tak apa kedua tu redo gitu redo tapi riba boleh tak kita cuti reba tu tapi redo boleh tak tak boleh juga. Sebab Allah Ta'ala tak benar. Allah tak izin. Orang makan riba lebih pada berzina dengan mak dia lagi. Dosa. Berzina dengan mak ni dia nak terima boleh. Tak boleh terima. Lagi harap maidah. Tapi kalau pergi makan riba ni lebih berat pada berzina dengan mak dia lagi. Oh banyak orang makan riba. Kalau mengikut lagi kitab ni kata Allah tak terima semaya dia. Kalau tu tak terima semaya puasa sah ni ah. Dia lekat sini, lekat di humbi lagi dia. Orang sini punya nak buat umuh lah cengok. Dia sakut batal dulu kan. Paya buat apa dulu? Diri tiap cengok dia buat tiap ke bukit. Berapa putus cengok tak diri tiap bukit? 9. Hakut tiap dulu. Kalau bagi batal pun tak saja ya. Cengok sakut batal dulu. Gila dia ni, sakut batal dulu. Kenapa diri lah tiap dulu? Lepas tu kena buh halal, kena buh banyak perkara. Baru sampai ke batal. Gitu. Ni buh halal-halal dulu, cia tak ada lagi. Gitu. Dia tak terima mula lagi dah ada cia tak ada kan. Pas maya ni cia, pas cia tak ada. Pas halal nak hidup mana cengok. Rasa jatuh, rasa pinum nak duduk tak boleh. Mana batal ke apa tak boleh. Kalau kita pada necang mari ni buat umur kita. Necang mari. Nah, necang tanya mana cia cengok. Ada cia tak ada. Apa? Kau naik perabung dulu. Tu. Nacan katalah. Mana demo ni 9 ke 10 ni. Ke dengan selipar. Dah 10 dengan selipar ke lagu mana. Tu. Tak ada. Jadi tak sah niat. Kalau semaya tak terima sah niat hak lain. Tengok. Cerak tak terima hak lain. Bukunya semaya ditolak. Sebab apa semaya ditolak? Semaya orang makan riba. Lah ni banyak. Banyak cengah weh.
Tadi ya. Sini tak ada lah, si lain ada. Ha, ya dak kena tah hari hak duit ada. Orang hak duit tak ada, ya buri pula dah. Orang hak duit ada, ya terima pula dah. Ya sama boleh orang itu. Ha, tadi ya ni. Orang hak tak ada, ya juru buri 2000 sebulan. Orang hak ada terima 2000 sebulan. Ni aku kedua. Ah, susah juga tengok. Apa nak buat lana? Awak lah hak boleh tu. Oh. Buat deh, lah hak boleh tu. Boleh lagu mana? Hak bolehnya ke apa? Pui buta saja gitu eh. Pada mau nak bayar lebih tu hal demo. Tengok, tengok pui buta 200,000, 300,000 piye bayar dia mau bayar 205,000 tu hak demo bui suka demo nak bui tak apa. Kita jangan ada kata apa. Itulah payah saya tadi. Tua kata bayar pun cukup pun mujur dah. Alik tua ni. Itu dia ni. Eh banyak dalam bulan puasa ramai orang ada mari. Orang tak bayar hutang. Banyak. Nyanyo tengok sore-sore. Juta. Ah, juta lima. Ada sore tu 4 juta. Ada sore tu 2 juta lapis. Hak tu 2 juta. Hak tu 1 juta lebih. Paklik saja. Ada wipo kita. Ambunya 2 juta lebih. Ha, ni 200 ribu, ni 400 ribu, macam-macam lekat hotel, tak bayar. Ha, je. Kalau orang lekat hotel, nak biar orang bayar, nak buat lana, cengok. Nak buat lana, Siti, nak baca ayat apa? Orang buta duit kita, dia tak boleh bayar. Nak baca ayat mana? Ayat Quran. Eh? Ha, baca tu, tapi kena baca duit kena lah. Baca we kena we cukup kakah dia. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bah tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin. Baca we boleh 270 kali selepas daripada semaya hajat pukul suluh malam akhir 3:30. Biar tu dah jenis gua kaluk 3:30 ya. Ah, baca pula 270 kali jenis gua dah kita. Memang kul habis hari tu. Jadi ada. Jadi maknanya nak akonya 270 kali. Sudah pada tu baca Allahumma ya jami'an nas liyawmin la raiba fih ijma' alayya dhalati. Niat situ orang itu. Ha, kalau hak tu hawi sungguh jadi masalah. Mereka tu hak tak bui. Ha, boleh jadi tu hak tak bui kita pergi makan reba. Tu hak tak terima juga jengah. Doa lah weh bekok mulut-mulut tapi makan reba tu hak tak terima juga. Ha, ada orang mari royak eh tak agak semaya hajat tak ada dah. Maya hajat ya anak dia dak buah, anak dia dak buah. Semaya hajat tiap malam, tiap malam, tiap hari. Dia serupa tula dia kata. Hau masa malah eh. Ha, tengok. Ha, dia tak nak terima, nak terima dia dak tapeng rebo. Tu dia ni. Wa umuh pun asre rebo juga. Beli kereta pun asre rebo juga. Beli tanah pun asre rebo juga. Pah nak terima kan ada tapi rebo-rebo perebo tu. Pah malas maya kita. Ha tak maya. Teruk lagi semaya. Tak terima juga muka ada tapi dengan rebo ni. Ya bukan hati banyak dia ke cengah-cengah rebo ni. Cengah buat bubur suruh sekawah. Ayah tu ubah. Lalu siang. Berok cerik satu ya. Macam mana haru. Lihat tu dah. Orang yang nampak akal dah ubah surah dah. Tak. Orang yang tak tahu. Ah, sedap yang mata ni. Lemuk. Kenapa? Ha, maksudnya tu. Tak iya. Ayah tu ubah. Prrrr. Bungun lecak berok tu. Dia perangai ayah sahaja. Lepas tu, haru cengok pun hitam hulu ilah tak ada pianda cengok. Apa dia buka lewat macam pik. Haa. Maya berok. Tu dia. Haa tu. Haa. Jadi, habis kawak.
Pak kita ada wak, ada makan ni, ada capur, ada gampun. Itu je. Sampai orang kaya lambat boleh masuk serga, dia kena cek. Dia kena cek so, dua, tiga, empat, malah cek. Ni kalau tengok sini berat, orang makan rebus, semaya orang tu tak terima. Orang-orang makan rebus, semaya dia tu tak terima, tu tolak. Ya gini cengok, kalau tak terima tu rasa tak apa lagi, belah lah. Kena seksa. Makna kena masuk dengan aku. Kalau tak terima saja tu, kita minta kamera dan minta perapa ke orang botol. Ya tak terima, belah. Bagaimana kita wah diri. Tak apa. Ini tak terima so, lepas tu kena masuk dengan aku. Itu tu tempat letih sikit tu. Itu dia dia. Kalau tak terima saja tu boleh kira ni tak terima kena masuk ni aku. Siap tengok. Bahasa berat menan ni. Bahasa tani berat ni dia. Bahasa berat ni. Lepas nak buat kena kita ada usaha. Kalau tengok situ padat dah. Dia rebo ni padat dah. Tapi lah ni orang kecil mudah-mudah je lagi. Mudah-mudah kena. Tak biar apa. Ya sedap. Ambil kereta suti tu. Mana yang tak biar murah-murah sikit? Orang mudah-mudah tak biar. Itu dia ni. Kalau mu nak tak biar murah, saing ku dah buat kerja. Dia jalan dia lepas duit dengan ku. Mu nak nak, nak dalam sampai 100 ribu. Saing ku 2-3 orang kata, murah-murah saja tu. Bahawilah kat aku makan teh, dia sekut dua makan teh. Habis, siapa lagi mengira. Tak salah cuti dia. Tak salah sikit. Dia. Kalau kita nak bini, duit belanja tak ada, ambil duit cengoh, kena bayar duit anak tak sah. Pasal bini lagi itu. Cengoh ni kata, cuti nak boleh tapi kau kira lalai tu. 100 ribu, bayarlah 105 ribu, cuti ambil. Tak sah. Itu dia. Itu yang tak terima semaya. Lepas kita semaya pun tak ada banyak sangat dah semayanya. Tak terima pula dah. Dia berat. Itu dia. Habis. Yang kelima lagi. Sembahyang penyamung. Lagu mana semaya penyamung? Orang penyamung. Pelun. Orang penyamung. Di mana orang pelun hak orang? Penyamung dah. Dia. Dia lebih kurang je. Ya. Kalau penyamung dia ambil dengan kerah. Dia ambil dengan ku. Mari aku nak. Tak wis. Apa nak goh kata apa pedih. Kalau tak wis ku jijak. Itu penyamung lagu tu. Adapun curi. Curi ni ambil senyap-senyap. Khufiyah. Dia panggil akhdul syek. Mana ambil sesuatu bukan milik dia. Ambil khufiyah dengan cara senyap-senyap. Baru dia mau tengok, tak ada. Sembunyi pada ambil. Orang panggil curi. Ada pun ambil dengan kerah, dia panggil penyamung, pelun. Gitu. Itu tak terima juga. Orang ambil dengan secaranya, keras. Ambil secara keras, itu tak terima. Pelun, dia panggil. Itu dia. Tak ada deh, sini tak ada. Tengok deh. Tak ada. Mujur tak ada. Kau ni lepas kita ni. Hak ni lepas penyamung tak ada kita. Ada pun curi. Curilah nak jangan curi. Ada. Tekah sutir padi ya ada dah. Penyamung tak ada, tapi curi ada. Tu lagu tu kita. Dek main lagu tu, dek ngelik lilak. Jadi ada. Kemarin dulu orang mari, orang perempuan, orang anak seorang. Dia kata boleh dah apa nak curi. Dia mahu ni cukup molek ke tak ni? Nak curi. Kau nak curi hak siapa? Nak curi hak abel dia. Waktu tu dia mahu pergi wakah kat tu. Boleh tak nak curi? Kau lah. Pasal nak cek kau nak jawab pun bukan mudah juga. Orang menanya yang mudah-mudah gitu. Nak boleh nak curi boleh ke tak? Apa kita tu curi hak siapa kan? Hak abel yang apa? Kok mana? Setahun dah tak ada wis sekup, dia kata. Sungguh ke? Tak ada mana. Setahun dah tak ada wis sekup. Ada ke cengah orang tak ada wis sekup setahun? Boleh jadi sebab dia main royak. Boleh jadi.
Ha, apa tu? Pas belum pada ada wis sekok je, ya wis nyakno. Setahun dah tak ada wis sekok. Ha, belum pada wis sekok, belum pada tak ada wis sekok ya wis pokok. Tahun kok deh. Lepas nikah itu ya molek sikit ya, terlepas tu golek. Anak boleh tapi tak wis duit. Ya wis hak lain, anak boleh ke tak? Ha, duit tak ada wis hak lain, wis ya tak gitu. Oh macam gua kita. Ha, tapi anak pula, anak berapa? Anak 2, 3, 4 dah. Tapi kita dah belah. Ha, nak curi boleh ke tak? Oh, serius kita pun nak jawab kata boleh. Hak sungguh boleh tak saya? Isteri curi hak suami boleh tak? Ha, dia kena kata boleh. Tapi nak royak boleh tu orang mikir peluh cah. Orang kalau ada dah peluh. Namun aku pergi royak siap, dia pergi hubung ayat ni siap. Ha, tak apa eh, kita retuk laki curi boleh, tak apa ke dalam. Nombor buat reka semua, kerja royak dia. Ya boleh, moga tok laki tak ada wis sekok dia pun. Boleh lalu kan. Pada mau to'ak kata, oh hey, tak to'ak kerana babak, oh anak pak dah ni. Nampak buat dia. Kalau tak to'ak je nak tidur tak boleh lah. Lagi dia cengah. Bawa nak jamuh je lari puak apa ke dapur ni, anak berdara, pun jari sisi. Tapi duit tak bui je kata. Belah cerita dia. Kita nak bui pun tak ada juga. Haa. Ya tengok ni main orang kita ada. Nak bini sangat tengok tu. Haa. Tapi kata saya ni bukan Tok Kodi. Sebab dia main duk royak kita. Dia mari tanya nak curi. Jadi bolehlah tengok. Isteri boleh curi hak suami. Tapi sekodang mana dia tak bui tu lah. Cik tengok lah dia tak bui berapa hari. Lepas hari yang tak diraka tu, yang diraka tak ada dah. Lepas dia diraka, dia mudah sangat ya. Balik, hitam balik je lah dah. Ngup dia kerak dah hari tu. Jauh, oh jauh. Oh, panggil tiga podok jauh. Tuli. Oh, jadi ni orang Jawa tak sedap dengar cengok. Itu dia. Orang dia tepi hidung duk kiyo. Ah, orang gila ni jawab lagu kita. Wah, nak murid. Ngup kerat hari tu. Tak ada lah. Apa? Menyakiti suami. Kita pula, wah, nak murid. Haa, tu dia. Haa, biasa lagu tu lagi. Haa, tak boleh lah. Tak boleh buat biasa tu. Kena seksa tu. Haa, cuti dia. Hak kena si cuti. Tak ada kena orang. Ada royak orang lain. Boleh. Haa, Suti kata kita lepas weh. Ada royak tu kita lepas. Kita tak ada apa. Itu dia dia. Haa, ni ni ni. Demo-demo komen Suti. Tengok ni. Demo komen kata. Cai babo rau si pilau sami. Mai hai na pekoh. Mengenkan. Haa. Demo ni dah. Buah mari-mari dulu. Haa, tinggal juga. Itu dia. Ah, cai-cai babo rau si pilau sami. Mai hai na pekoh. Mengenkan. Supong hok mari juga ke ni mau nidah nak tak tahu. Ha, kada tah menakak molek. Ni 4 tahun. 4 tahun ni banyak kok tengok. Dia 4 tahun dia banyak bulan. 12 12 4 kali. Sip song si si sip hok. Si sip 48. 48 bulan. Oh, banyak. Dah dia pas bulannya anu. Ha, kira kalau sebulan 1,000, 48,000. Ah, lebih 1,000 sebulan dia. Cukup dah 1,000 bulan lah ni. Dah. Nak nak cukup lah ni harga perempuan. Bawah 3,000 sebulan. 3,000 kikun dengan 48. 102 lebih, 103 naik kono. Oh. Ha, satu. Itu dia. Balik bini pun dah kerah. Nanti tu lelaki mati. Nak royak kata Imeh. Hanya temeh kek kepala. Ah, temeh eh. Tak royak pasal nak royak. Ha, temeh tak royak. Kalau royak temeh nak terima ke dak ni? Tok laki yang mau 4 tahun dah tak ada wis sekok ni. Pakan nak bau royak. Hang royak ke bau ni napa? Ni tak apa duduk lek kubur ni tapa hidup nak tambang muka laki ni ko dia. Ah, pasnya anak kira 4 tahun. Tak membek kung lengok cip song si 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 pek gitu. Ha, tengok 48 bulan. Pas bulannya ana. 3000, 2005 jadilah. Cek lagi. 100,000 lebih. Cek gi cek mari harta tok laki 100,000 ya. Pih lihat roi.
Ha, kek pala kau tak imej apa? Syorak dengan tak khotik. Dia ada aku macam tembah. Ya. Ha, syorak tak bilang lah, tak bilang. Bila tak aku juga baik. Ya. Kek pala tak imej. Dia lihat dia. Lepas tu kek juga, tu juga tak imej. Kira-kira sudah-sudah tak imej. Oh lama ni kita pun nak berumah pula lepas dah ni. Tu. Ha, kalau kita ada royak ni bunyi cupa royak tapi mari rupa tu dah. Mujur kita tak ada adik tak imu. Ha, dia sakit kepala apa kita. Tapi dia rasa pun sakit kita lagi pada tak imu ramah. Turun ni honu siapa, turun ni honu siapa. Lebih dah tak imu pula dah kita. Tak imu kat kapung ya. Ya. Ni kapung orang pun reka mari juga. Bih. Ha, tu dia dia. Mana buat lah ni. Oh nyanyo lagu tu deh. Ha, baik tak sabi ni lagu tu. Ha, sabit suti dia kenal kat aku dah mana ni. Ha, sini. Hmm, tu dia. Orang penyamung tu hai tak terima semaya. Orang curi apa tu. Ha, nak terima kan dia pergi makan hak haram. Pas dia samung dia makan tak? Dia pergi curi dia makan tak suti? Hmm, dia belik kat tu. Dia curi lembu tak ada makan dia pergi jual. Apa duit buat ke apa? Buat beli tu. Kasut buk gitu. Ambil kasut buk. Lembu saya kau kasut buk ke? Beli yang berah-berah nanti. Ha, makan berah. Yalah juga. Ya, orang ni orang yang tak suruh yak nama. Jadi, sudah kampung dah. Ya, teh babi boleh 10 ekor. Ya, teh yang buka je tu. Lepas tu, dia kata, tak ada. Dia jual lah babi tu. Tak ada makan sekup je tu. Ya, mari nak betul apa kita. Tak ada makan sekup. Munggu, orang tu tak wuduk yak kata tak boleh. Dosa haram eh. Lepas tu buat lagu mana? Boleh hanya kau gak boleh 10 ribu lebih. Ya tak. Lepas tu buat beli bak kobak gitu. Buh menyok mutu tu lagi menebah. Buh menyok ingin menebah. Jadi dia nak betul lagi hak belok dah. Dia tak ada makan sekup. Moga tak boleh makan kan. Okay? Lepas buh menyok mutu tak ada makan mutu dah ranggah kita dah. Boleh tak cengah lagu tu? Dosa dak wi mutu makan menyok. Ya mutu makan menyok ya hidup. Kalau tuai makan menyok pai. Dia tak ada akal sekok. Ha, ya kena royak wi molek dia mo. Dia pehe zohi ya dia. Ha, jadi ya. Alih. Dosa. Ha, dosa moga pas tak ada makan ya dia ya dia berat. Oh, buh dia mo le jebu bakar jebul hana. Tak ada bakar dia mo bakar jebu. Lepas tu rasa panas ada sikit-sikit. Ah, tak ada sikit dok ya tu. Dia bakal jebur ke kita duduk dalam. Hak tu ni jawab mana? Hak ni jawab tak ana. Pulih ekor macam babi. Pada jual telaga pelak, jual telaga ambil babi buat gelik. Jadi terbelik pun takkan je. Dia jual telaga pada orang tu, orang penai. Bawa pergi mari ambil babi, tak ambil telaga kali. Ada. Harus dengan dia tu. Ha, tak tahu. Ya, biar-biar ikut ya. Ha, deh. Ya, duduk dengar. Gak lah, tak tahulah tu. Deh, tak boleh. Deh, habis lah. Ha, tu dia. Habis. Ha, taruh semula pula situ deh. Ada lagi ni. Puluh-puluh karanya orang tak diterimakan oleh Allah. Hakis mayenyo. Tu dia. Kita ambil semula. Yang keenam. Tanda kat tu. Malam ni kita mula ya ni. Ha, mula ya. Hari ni jadi banyak doa. Jadual jadi penuh doa hari ni dah. Tapi boleh kerana janji dah. Ha, mari mula malam ni. Hari ni tak ada berhenti lagi cengah weh. Ambil dia pukul ni tadi. Dia pukul ni pagi tadi dah. Tak ada berhenti lagi ni. Nyawa belah lagi. Nyawa belah lagi belah. Nyawa belah lagi belah. Ha, deh. Lepas tadi orang mari pula ni. Orang mari pula. Siap dah. Jadi orang panggil jadual penuh. Ha, tu dia deh. Kelik tadi orang ada dah. Tu dia deh. Pada buat rana, dia hajak demo eh. Ha, tak boleh, tak boleh. Mudah-mudah eh. Ha, kita tunai ke hajak saudara. Allah menunai ke hajak kita. Duduk situ lah. Ha, duduk situ lah. Deh. Lah nak cengok untuk malam ni gapo cengok nak tabung gapo boleh. Ya. Tak dengar.
Dok. Dia mati dah, lepas dah dia. Ha, lepas dah. Ada bos kita. Oh, dia lepas dia mati dah. Kita hak tak mati ni amo, serio dah. Tu dia. Ya jadi kelola-kelola kena lagu ya munggu je dah nak tengok syurga gapo eh. Payah kena mati dulu. Ah, badah sah pada ni. Nabi jumpa dengan malaikat tu pun madan ni. Kena dia deh. Ah, tak kena kita. Ah, jadi ada. Sami mai hai nafkah ko mai tong hung. Ah, ha. Mai tong hung khao hai yo kin. Ah. Ke anak kita buat dah. Sami mai hai nafkah ko mai tong hung khao hai yo kin. Yo menanok yo hak. Hak kita dah dah. Royak ko tadi. Ya menanok ni hak siapa? Hak kita dah. Ke hak isteri jadi. Nanok ni masak ni hak dia, kerja siapa? Kerja kita dah. Ha, ya tak ada wina kau tak sama nanok wi dah. Kita. Oh, kena dah nakak dah ni. Tu dia. Eh, deh. Ha, nyanyo kita. Ha, pada ya baru. Ha, dia kata. Tak wi sangat. Ha, tapi jangan kelola hudahlah dah. Masa kita duduk pondok kita, tengok. Demo dia dikelola hudah, bini dia lah. Bini dia lah kelola hudah. Ni gula wasabah. Wasabah absafsai. Absafsai. Ya gula wasabah. Campur dengan wah terung. Oh, tak boleh kelola lagu tu dah. Ha, jadi kelola pun kelola lah. Tapi jangan sampai gula wasabah. Masa duduk pondok lama dah lah. 2-3 puluh tahun lebih dah lah. Itu dia ni. Itu dia dah. Lolo tapi kak air. Makan siku tu. Ha, kita kelik kata-kata. Berak tewas sebeh. Kerah. Belok gigi. Ha, tak boleh. Janganlah. Orang okay, perempuan ada dengan dah tu. Jangan buat kelola gitulah. Ha, itu dia dah. Kelola ya boleh. Ha, itu dia. Kita buat we tawa-tawa. Ya pahal dah tu dak gano tawa hari ni eh. Modal tak cukup. Ha ya pahal dah tu ni digula was sebeh ke apa jadi ha lah jadi menyakit ti suami pula. Jadi eh. Kau mai hai, mai hai rau. Rau ko tong hung ka. Ha hok ni ya jawab gini pula. Ya tak ada we pun kena menanok we lah. Sebab kita buat tanpa Allah. Tak dengar lagi dah. Mai tak ting. Rau tak. Rau. Tak tak. Mai hai. Se. Kau sat. Kau mi tong hung. Dia. Dia tak ada wui berat. Tak usah nganok. Engkau tak ada. Kalau ada nganok wui. Oh. Nampak juga. Nampak pelakor. Sama dah tahu dah. Itu dia dia. Lagu tu lah. Lagu tu lah. Maknanya. Orang okay, perempuan tu saya maknanya saya sel lah jangan dia buat kelola tak baik lah kan cengok dia tak baik dia. Tu dia ada demo tu dia kelolanya gapo dia gapo dia jagak bedih kula ada muka kita tak gelik eh buat gelik buat gelik tu ya jagak bedih kula kejuk tu lelaki. Apa ni kawit sungguh siap. Cabut pala. Dia macam-macam. Macam-macam orang dah. Ribuan, jutaan macam. Itu dia. Itu dia. Orang kita tahu semua lagi. Kata wajib tak kita. Menanok basuh ke apa dah. Wajib tak suami. Dia tahu laku lagi. Orang sini, orang bukit jerak dah. Tahu lagi? Tak. Kewat tak tahu. Kewat down gitu. Ya kena tahu dah kan. Ya kena upah. Kalau isteri tu nak makan upah, ya kena upah. Kalau mereka dia khidmat, ya nak ke pahala. Tak apalah beo, tak ada kena upah lah. Belana dah, duit belana dah. Bulan-bulan 2-3-40. Tak apalah nak khidmat. Tak apa kita tu. Kalau dia nak upah, ya kena upah dah. Jaga ke anak ke apa tu kan, kena upah lah dia. Itu dia. Tapi gitulah deh.
Jadi, oh macam-macam hadap mari dia. Kalau cerita pasal ni, dia lagi dekat hak gelap ni. Biasa ayat dia, kau suruh duduk dengar. Hak gelap ni, pukul 5 saat ni. Teruk lagi dah. Oh, boleh. Ha, ada lagi orang jawab, mairu babo, tak tahu lagi. Kata, lah tumuh tu wajib atas kita. Basuh kain isteri ni wajib tak pia sendiri. Kain baju dia lah, kain pakar, kain dalai, kain luar, kain baju. Katalah, wajib tahbiyah, hak isteri. Tak kita juga. Ha, jangan dia buat teban, siuti. Dia buat bini tak tu kalau selerok lah. Ha, kena tak kita berlaku, tengok tu. Tu dia. Lepas ni kita beli injil with dia. Ya, tolong tek lah. Injil tu telah mutlet. Mu tolong tekeh butir. Paya musim diri dia lah. Mu tak ada kena suruh, dia pergi sendiri. Ha tu suku hak tu. Ha abang bini kata teh diri ah. Ha nak teh diri juga. Malai poso, malai poso nah. Cengoh. Tapi bukan cengoh lah dak. Dia dia puyuk api ya. Dia bukan dak cocoh maknya masak gitu. Lagu tu kat sini cocoh mak juga masak gitu. Paya kena buat lagu mana saya tinik masak nasi. Ah. Dia tak ada tekel. Ya cocoh dah, tak ada tekeh. Pembangun kari pukul 3:30 kat pukul 4. Imsak pukul 4 lebih-lebih. Pukul buluh apa? Baloh. Baloh orang itu. Itu dia ni. Mujur dah wah tamah. Bila aku duduk ada suruh tekeh, tekeh. Jadi, baloh orang itu. Tak ada kena baloh. Dah makin ada. Jadi lah, nak cerah dah. Bukunya dia cocoh saja tak ada tekeh butih. Lepas tu berbuka, ayalah al-beras wal capuai. Tak panggil nasi juga. Tak ada di dunia panggil nasi. Panggil beras capuai. Dia balah orang tu. Tak ada kena ada balah. Malu budak. Makan buah taman 2-3 otip. Minum air sudah. Lepas tu rebel. Buku tekeh butir terlupa. Lepas dia kena atas apa tu eh. Atas pia cengok. Nak sahur atas pia. Atas tu lelaki. Pak kita bini lagi, gerak lagi. Pak kita gerak lagi, ya gerak lagi, kita gerak lagi. Ya mi aji yu, ha ya kau tapa ke? Pula dah nak tapa, pula dah ke gerak muju dah. Ha, leh. Cuba bepi ni kena dah, dia tahlia belaka. Nanok gulam nyayo tahlia belaka. Oh kena tah nak kau bepi. Kalau tak kena kita dengan cengoh, kita nak buat tak anda. Minta tolong lemo sok mo. Nanok weh, tolong. Tolong nanok. Ha gitulah minta tolong. Kalau isteri tak sempat nanok jadi murah cengah salah kita. Bahasa orang tak ada perut pedah, mari di rumah orang dak ribut hangin pa kunai dia kata. Kunai pa ya kunai dah. Ha tak boleh. Ada orang biasa dah. Tu deh. Ya berat. Kita ke suami bukan ringan berat. Deh, nak tahu berat ringan nanti timbal esok berat. Alah ni tak tahu, kena berat kilo ya berapa? 75. Dah makan tak ada berhenti dah. Ha no dah mati sok boleh tahulah berat ringan dah. Suan mak puyin tamut babo. Tamngan rajakan duit. Teng ngan ban. Si gapo. Palaya. Tam tu ya. Nuai ko tong tam ka. Oho dah. Oh ni kena tanah kok dah ni. Jadi kita nak apa tak dia. Ya royak sungguh eh. Kita nak kata tak kena sungguh. Senyak kita boleh. Dia senyak je kena, dia kena je kena, dia senyak je dia tengok. Jadi sudahlah. Sabit tu lah. Sabit orang okay, perempuan ni kita puji dia. Hak kita puji benarnya buku beranak. Sebab orang okay, lelaki tak ada beranak. Dia mengaku dia kata anak dia. Anak dia ni cengok anak kita. Berapa dah? Banyak orang dah 4-5 ni dah anak. Dia beranak bila? Bini kita dah beranak ke? Tapi anak kita. Itu dia. Ha, dia tak ada kita, tak ada dengan anak. Oh, dia tak ada aku pun tu juga bini kita jawab. Jadi pusing ke pusing hari ni apa nak kena ke dia juga setengah-setengah. Tak usah balas lah. Balas pun dia beranak juga. Itu dia ni. Ha, ni yang demo duk royak ni jela belakang ni. Oh, tadi dia. Cai, tuk wan dia tu. Ni mite puying tang nan. Dia orang perempuan belaka. Sungguh dah singgah. Sungguh dia. Hak tepat sungguh jelah. Kita
pergi Mekah. Saya dah Mekah. Dia pergi ambil di hotel. Pergi dia. Pergi di hotel dia dah. Huh? Dia kata, nanti Ustaz. Anak dia teriak dalam. Dia masuk sipir anak dulu. Sipir anak boh-boh cawak anak boh gapo-gapo. Hak ni teriak. Hak tak ni. Hak daya hak ni. Saya hak laki-laki dia. Oh, lepas tu nasi dia letak nasi. Nanti Ustaz. Nasi dia letak. Lepas tu bol patu mengendai pula. Gapun pergi kita makan ni. Lepas tu anak teriak. Dia hungagi anak pula. Kita kata, eh, papi ni dia duduk mana? Kita lah hati kita, eh, nak tanya kenapa bodoh. Hei, dia hati kita lah, hei. Kalau rumah kita lagu ni, geger ni. Jadi dia berlaku, menanak gapo mengendai, telur gapo dia. Lepas tu anak tu teriak, dia hungar masuk dalam. Kau tu baik lagi, dukung belah-belah. Ah, siap tak boleh tengok kita lagu ni. Ni mari tanya lah tubuh kita. Babi ni mung duduk mana? Pas sekor saya ingat, bini dia duduk mana sekor? Duduk jangok dalam tu. Dia buh mis kelah. Dia nak tidur dah. Lepas kita klik, dia nak tidur dah. Dia berjangok lah lepas kita. Dia berjangok di dalam tu. Anak dia kira tak padu. Kalau bini kita syuti, buat lagu tu lah nak syuti. Kalau tak tibuk pun tak apa. Itu dia. Itu baru salah habis kahwin. Kena dah tu, kena dia duduk saja je. Lepas tu kita pun berdekat nak kelik. Lepas tu lagu ni dia. Ha, lagu ni. Nak kelik aku. Tak gamak aku pun. Tak kelik. Kelik di atas, di atas. Di atas. Dia di atas di hotel. Oh, tidur tak ni kau. Dia duduk mikir lah. Oh, jasak ngejawi. Dia lagu tu sungguh. Dia ke sini tapi duduk sana lama. Cepat rap dengan dia. Kau duduk jangok lebih bilik. Anak duduk teriak. Teriak lagi lah. Tu lelaki cara. Kalau sini, kalau di bukit jerak lagu ni, ha, tu. Boleh jerak sungguh. Ha, tu dia. Klik-klik dalam meja. Mengedul pun tak ada. Klik-klik. Klik-klik. Kau mau nak klik, mau klik habis. Kau mau. Payah, cari lain lah mudah. Ha, yang punya mudah, cari lain. Tu dia deh. Ha, baik. Ha, lagu tu lah. Mikir cengok. Sabit tu kita akik. Akik ibu tangit dan ibu kaki lagi dengan perempuan. Sebab yo, oh, yo. Ha, dia bukan harga lah. 45 ribu, 10 ribu sebulan bukan harga. Duk dia belakang. Tengok dia meroyak. Duk dia belakang. Jatuh pun dia, tino pun dia. Ha, dia dia. Oh, orang okay, perempuan royak lagu ni besar hati dia ni. Ha, lagu tu leh. Habis. Ha, jadilah. Tengok deh. Ha, untuk malam ni setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung semula deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.